Peluk istri terakhir kali, Ferdi Sambo pasrah akan dieksekusi besok pagi usai kasasi ditolak. Ferdi Sambo dikabarkan pasrah akan menjalani eksekusi hukuman mati pada besok pagi karena kasasi ditolak. Hal ini membuat mantan Kadiv Propam Polri tersebut memeluk sang istri, Putri Chandrawati, untuk terakhir kalinya. Informasi tersebut disebarkan oleh kanal YouTube Info Viral yang mengunggah video berjudul "Sambil Memeluk Sang Istri, FS Akan Dieksekusi Besok Pagi". Dalam thumbnail video terdapat narasi yang berbunyi, "Kasasi ditolak, sembari peluk sang istri, Sambo pasrah akan dieksekusi besok." Tampak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati berpelukan di ruang sidang. Keduanya memakai kemeja putih dan berdiri di depan hakim. Video tersebut hingga kini telah ditonton sebanyak lebih dari 10.000 penayangan. Namun benarkah Ferdi Sambo akan dieksekusi mati besok karena kesaksiannya ditolak? Klaim yang menyebutkan bahwa Ferdi Sambo jalani hukuman mati besok pagi adalah informasi salah. Setelah menonton video berdurasi 2 menit 3 detik tersebut, tidak ada bukti valid maupun pernyataan resmi yang mengatakan bahwa Ferdi Sambo akan dieksekusi mati besok pagi. Bukannya memberikan penjelasan dari sumber kredibel, narator dalam video hanya menyampaikan informasi lama terkait proses persidangan Ferdi Sambo CS serta kabar banding Ferdi Sambo yang telah ditolak. Faktanya, tidak ada pengumuman resmi terkait hukuman mati Ferdi Sambo. Saat ini, suami Putri Chandrawati itu masih mendekam di Makobrimob. Tidak hanya itu, foto yang ditampilkan hanyalah rekayasa. Isi video tidak memiliki keselarasan dengan judul yang tertulis. Berdasarkan penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Ferdi Sambo pasrah akan dieksekusi mati besok pagi setelah kasasi ditolak merupakan berita bohong atau hoaks.